teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya dan terima kasih telah menyimak video saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video ini saya akan berbagi video tentang alat-alat yang saya gunakan untuk membuat konten di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyimak video saya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk mengikuti video-video kami selanjutnya, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Terima kasih dan selamat menonton. Ini merupakan koleksi GoPro saya. Yang pertama GoPro 5, GoPro Hero 7, dan GoPro Hero 9. GoPro merupakan kamera action kamera yang cocok sekali buat aktivitas sport atau motovlog. Bagi teman-teman yang ingin membuat konten motovlog atau bersepeda naik gunung, sangat cocok sekali menggunakan GoPro ini. Selanjutnya kamera saya yaitu DJI Pocket Osmo. Ini ada dua generasi, yang generasi pertama dan DJI Pocket 2. Kedua kamera ini sangat saya suka sekali dan saya sering saya gunakan karena praktis. Kalau kita gunakan untuk berjalan, sangat rekomendasi sekali, atau buat ngevlog, atau buat sinematikan. Untuk siang dan malam ini hasilnya sangat bagus. Dan contoh-contoh videonya ada di sini. Thank you.
Selanjutnya DJ Action 2 atau DJ Action 2 merupakan action kamera keluaran terakhir dari DJI. Ini yang saya suka, praktis, kecil, dan stabil sekali, dan bisa dilepas dan bisa juga kita terbangkan di drone. Deng, deng, deng. Minggol-minggol aku. Dan inilah action kamera dan kamera kecil saya yang saya gunakan untuk keperluan YouTube. Kemudian drone. Saya ada beberapa drone yang saya gunakan. Yang pertama, DJ Mavic Mini 1. Ini merupakan generasi pertama dari DJ Mavic Mini 1. Kameranya ya juga lumayan bagus. Dari DJ Mavic Mini 1 ini, menurut saya ada kekurangannya, yaitu sering terjadi lost signal atau kehilangan sinyal, terutama untuk di daerah kota-kota atau yang padat dengan penduduk. Untuk tempat-tempat yang terbuka seperti di danau atau di lahan sawah, persawahan, DJI Mavic Mini ini cukup lumayan jauh. Saya pernah menerbangkan sampai lebih dari 1 km. Kemudian DJ Mavic Pro 1. Ini merupakan generasi pertama DJ Mavic Pro. Ini kualitas videonya sudah mumpuni, menurut saya sudah cukup bagus. Apalagi kalau kita mainnya manual, settingan manual. Kemudian drone saya yang ketiga yaitu DJI Mavic Pro 2. Ini belum sudah saya beli, tapi belum sering saya terbangkan karena
jarang ada waktu untuk keluar. Untuk kualitas videonya ini bagus banget, untuk foto-foto juga bagus banget. Dan kualitas video dan foto untuk malam hari jernih banget. Sensornya sudah 1 inch. Drone saya yang lain, DJI Mavic 3. Ini kameranya ada 2. Kamera utama dan kamera zoom, telezoom. Bisa zoom sampai 28 kali. Ini sensornya komplit dari semua arah, depan, samping, dan belakang. Untuk baterai life-nya, terbangnya lebih lama, menurut deskripsi sampai 45 menit, 46 menit. Dan harganya juga cukup lumayan mahal. Untuk basic, sekitar 34 juta. Untuk combo, 42 juta. Dan inilah drone-drone yang saya gunakan untuk keperluan YouTube saya. Untuk membuat konten. Yang pertama, DJI Mavic Mini 1, DJI Mavic Pro 1, DJI Mavic Pro 2, dan DJI Mavic 3. Selanjutnya, kamera. Kamera yang saya gunakan, kamera Sony A73. Ini lensanya 16-35mm Zeiss. Saya ada lensa kit, namun jarang saya gunakan. Yang sering menempel di kamera lensanya ya ini 16-35mm. Untuk kamera Sony saya yang satu ini, saya menggunakan gimbal Zhiyun Green 2. Kemudian kamera yang lain yang saya gunakan adalah kamera Lumix. Ini spesialis untuk zoom. Zoomnya sampai 60 kali optical zoom. Dan ini lensanya nggak bisa diganti ya, lensa tetap. Kemudian handphone yang saya gunakan adalah ini handphone yang lama, Samsung Galaxy S7 Edge. Ini merupakan handphone legendaris menurut saya dan bandel, tapi sayangnya jatuh, pecah. Dan yang kedua yang saya gunakan adalah iPhone 12 Pro. Dan yang ini adalah Galaxy S21 Ultra. Sekedar berbagi pengalaman untuk antara iPhone 12 Pro dan S21 Ultra ini, kalau untuk video menurut saya lebih rekomendasi, lebih bagus yang iPhone 12 Pro ini. Dan untuk gimbal, saya menggunakan 2 gimbal untuk handphone. Dan ini merupakan gimbal saya yang lama, Zhiyun Smooth Q. Dan yang kedua yang saya gunakan untuk gimbalnya, DJI OM4. Ini kecil dan lebih ringan. Dan baterai life-nya lebih lama. Bisa 3 jam itu lebih sudah bisa lebih dari 3 jam aman.
Sekedar saran saja, apabila teman-teman ingin membuat konten YouTube dan mau membeli kamera, sesuaikan dengan keperluan atau konten yang akan dibuat teman-teman. Misalkan teman-teman ingin fokus ke motovlog, saya sarankan beli GoPro atau action camera. Demikianlah tadi teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya.